Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padagapet Channel. Channelnya orang Banjar, yeay. Guys, hari ini adalah hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2022 ya. Kembali lagi aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Padagapet Channel. Channelnya kucing terbaik di seluruh dunia. Tapi sebelum aku menyampaikan informasi penting buat kalian semua, aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share guys, please please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah terlalu tuh. Dan yang belum subscribe baru sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi guys, saat ini aku berada di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin dan aku tadi selesai check-in ya. Dan saat ini aku berada di menuju ruang tunggu atau boarding lounge ya. Nanti penerbangan aku jam 5 sore waktu Banjarmasin ya. Tujuan Banjarmasin Surabaya. Ini adalah aku akan menunjukkan kepada kalian ya ruang tunggunya bagaimana. Yuk. Kita naik lift dulu, oke. Okay. Kebetulan ya guys, aku itu tanpa bagasi ya. Jadi aku bisa check-in sekarang. Padahal belum bisa check-in ya guys. Kita naik lift ya guys. Karena kita tidak bagasi, tidak ada bagasi, jadi boleh check-in ya, sebelum waktunya. Tapi kalau ada bagasi nggak boleh check-in sebelum waktunya. Biasanya check-in itu 2 jam sebelum keberangkatan ya guys. Ya. Misalkan keberangkatan jam 5 sore ya. Berarti check-innya itu jam 3 sore udah boleh. Karena aku itu tidak ada bagasi jadi boleh check-in jam berapapun ya. Ya. Lebih enak itu langsung check-in ya guys dan kita menunggu di ruang tunggu ya. Kenapa? Karena dengan kita datang lebih awal itu tandanya kita itu mempermudah petugas Ryanair ya. Dan juga mempermudah diri kita tinggal duduk santai di ruang tunggu menunggu keberangkatan kita ya. Dan kita tidak terburu-buru lagi gitu. Itu yang lebih baik ya. Nah, kita masuki ya. Apa outlet ya, sentra oleh-oleh khas Kalimantan Selatan. Karena di sini ya khasnya itu ada kain sasirangan ya, jadi banyak sekali ya jual kain sasirangan. Oke guys ya. Nah beginilah ya penampakan ruang tunggu Bandara Internasional Samsudinur yang baru ya. Kebetulan aku itu ada di gate 2 ya. Tapi aku memperlihatkan kepada kalian ya secara keseluruhan dulu ya. Dari sisi belakang depan ya, kanan kiri gitu ya, supaya kalian tahu. Apalagi ini ya, kita memasuki era new apa? Tidak ada corona lagi misalnya gitu ya. Jadi kita boleh melakukan perjalanan penerbangan ya. Asalkan kita sudah vaksinasi ya. Kebetulan aku sudah vaksin 3. Kita masuki ruang tunggu dan kita masuki beberapa sentra oleh-oleh ya. Mungkin ini Intan ya, karena di sini kan ada pengrajin Intan ya, terkenal khas Kalimantan Selatan, Intan Martapura. Nah, di sini juga ada tertulis ya gate ya, pintu.
Kalau ke arah kiri aku yaitu pintu 6 sampai 10. Kalau ke arah kanan aku ada pintu 1 sampai 5. Yuk. Kalau aku ada gate ke arah kanan ya, pintu 2. Tapi aku yang perlihatkan kepada kalian dulu ya. Ke arah kiri dulu kita coba jalan-jalan. Nah ya, kita ke arah kiri dulu ya, memperlihatkan gate, jalan-jalan dulu ya sampai sana. Nah ini gate 6 sampai 10 ya, sampai ujung situ. Jauh ya guys ya. Nah seperti ini penampakannya ya. Sampai 10 saja. Ini ruang spa. Oke langsung saja kita ke gate aku, gate 2. Karena aku capek ya guys ya. Capek banget. Aku pengen istirahat, pengen ngemil juga. Ya. Nah di sini gate 5 sampai 2. Kita cek dulu ya. Penerbangan aku tuh paling bawah ya guys ya. JT313 tujuan Surabaya. Oke, oh. Ini ada gate 5 ya. Gate 4 dan gate 2 aku di ujung sana. Dan di sini juga ada poster ya, atau brosur Selamat Hari Raya Idul Fitri dari PT Angkasa Pura 1 persembahannya. It's. Nah jadi seperti ini ya guys ya penampakan dari goyang Bandara Internasional Samsudinur yang baru ya. Dari pintu masuk keberangkatan, check-in hingga ruang tunggunya. Dan kita sudah masuki ya gate 2. Ruang tunggu aku ya guys di sini. 3 dan 2. Dan juga lupa ini ya. WC-nya toilet ya. Toilet ya guys ya. Toilet. Orang tunggu bayi ya. Dan ini ya, aku gate-nya di sini. Oke. Aku capek guys ya.